Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di tengah-tengah Kota Raya ni. Jadi saya berada di hadapan kompleks Kota Raya. Kuala Lumpur ni kan, jadi kita nak jalan-jalan sikit dengan apa yang ada di sekitar ni. Macam lah kita lihat banyak apa bisnes orang-orang kita, terutamanya seperti yang mall-mall, Malakat Mall, dan juga Elismart dan segala Fedas Wong. Kedai-kedai mereka hari ini tutup. Kita nak tengok di sini di sana dekat Bandar Raya ni. Ok, ini adalah kompleks Kota Raya yang dahulunya menjadi port-port rockers-rockers di Malaysia ni. Lepak dan juga bersantai di sini. Tapi hari ini keadaan sudah jauh berubah. Di dalam ni merupakan usahawan-usahawan daripada Filipin, Pinoy-Pinoy semuanya niaga di kompleks ni. Mereka betul-betul lah menggunakan aplikasi seperti ini untuk mencari rezeki di negara kita ni kan. Mereka niaga, banyaknya mereka baju dan juga makanan lah di sekitar kompleks Kota Raya. Di ujung sana tu adalah Kota Raya, dan di sini adalah Petaling Street. Okay, hari ini sebuah sana di Petaling Street ni. Kita jual macam-macam barang. Ada bag, baju, jam dan sebagainya. Di tengah ada kedai ni, orang-orang yang tak berwajah Malaysia lah. Okay, ramai pelancong-pelancong daripada luar negara datang membeli belah di sini. Jadi nampak market, bukan market dalam Malaysia saja, tapi market mereka adalah market satu dunia. Di sebelah di sini lah tengok baju-baju ada. Kita tengok sawah-sawahnya ataupun yang kita ke kedai ni bukan orang-orang Malaysia. Jadi harga-harga di sini orang Malaysia tak mahal lah. Tapi harga yang ditunjuk itu adalah harga untuk pelancong saja. Jadi kita nak beli di sini kena banyak tawar-menawar. Jadi suasana di sini ramai pelancong-pelancong ni datang tu cari barang-barang dan juga cari keperluan hadiah-hadiah yang ada. Jadi kita nak beli lah, kita banyak bag-bag ni, banyak bag-bag ada ni. Harga-harga ni adalah harga untuk pelancong ni. Ada yang nak banyak pada penawar lah, benda rambutan. Tengok kedai yang jaga-jaga kedai ni muka macam muka Bangla, India, Pakistan, mereka. Dari Petaling ni dia sampai ujung sana, sampai ujung sana. Kawasan-kawasan ni lah pakcik aku dulu meniaga lah. Tapi sekarang dia pun dah tua, dia pun dah tak meniaga lah. Jadi kawasan-kawasan ni lah pakcik aku meniaga dulu. Pakcik aku dua orang Cina tu, dia meniaga di sini. Dia tengok banyak. Yang paling aku rasa majoriti ni bukan rakyat Malaysia lah. Cuma ada Cina, Vietnam, Bangla, Europe, Arab. Ramai ya datang ke tapak ni tu 3-4 ribu ni. Untuk satu lot ni 3-4 ribu ni pula. Untuk satu ni ada satu lot ni ada 3 sesi lah. 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga lah. So setiap sesi tu berharga 23 ribu. Jadi kalau dia nak 24 jam dikalikan 3 lah. Ini adalah sana dah. Kawasan Petaling Street juga terkenal sebagai kawasan yang hitam lah. Saya hitam di sini. Petaling Street ni dulu merupakan kawasan peniaga-peniaga Cina. Peniaga-peniaga Cina meniaga di sini, tapi sekarang dah nampak kurang lah peniaga-peniaga Cina ni. Tapi lebih pada peniaga-peniaga daripada negara luar lah, terutamanya Pakistan, Myanmar, Vietnam. Banyak ni, dari sana tu. Baik. Sebenarnya mati nyawa Arab ni. Kalau mereka tak pandai beli barang di sini, memang kena pawah. Pawah dengan harga yang harga USD kan.
Okey, kita dah pergi ke lawat sekitar Petaling Street ni. Kita dah tengok di sekitar sana pula, Jalan Silang. Jalan Silang ni favourite ni. Dah tengok sama ada suasana di Jalan Silang pula. Itu kedai, kalau segi nama ni kedai macam kedai Vietnam lah. Di suasana Jalan Silang ni lebuh pudu. Suasana di sini seperti anda tidak berada di negara sendiri. Ini semua usahawan-usahawan, usahawan-usahawan bangla, usahawan-usahawan daripada Nepal, semua ada di sini. Okey, kita tengok signboard-signboard ni pun tulisan-tulisan, bukan tulisan yang rasmi di Malaysia ni kan. Jadi walaupun mereka meniaga negara kita, mereka bawa sekali dengan package-package yang ada daripada negara mereka kan. Ini tengok tu, ada Bangladesh Money, NBL Money Transfer. Inilah keadaan di sini. Mostly aku rasa kebanyakannya usahawan-usahawan bangla menguasai pasaran di sini lah. Tu NBL Money Transfer tu dah tentu orang-orang pada bangla. Dan sana adalah Maidin. Maidin. Jadi buat mereka di sini lah. Jadi inilah suasana di sini. Kebanyakan usahawan-usahawan bangla, Nepal, Vietnam semua ada di sini lah. Sama ada bisnes, bisnes putih atau bisnes gelap semuanya di sekitar kawasan. Bayang di tengah-tengah bandar raya ni, dulu usahawan-usahawan kita terutama daripada bahasa Cina berniaga di sini. Hari ni mereka pula kontrol kawasan Jalan Silang ni. Okey, di sini kedai-kedai, kalau kita tengok pada nama ni, bukan kedai-kedai yang dimiliki oleh orang-orang Malaysia lah. Banyaknya orang luar negara mereka kuasai, dan apa, mereka punya customer pun orang-orang mereka kan. Jadi mereka boleh hidup di sini, jauh daripada kampung halaman mereka. Sedangkan kita di sini mati ke kelaparan, niaga pun tak jadi. Di sini daun sirih banyak dijual di sini kerana permintaan tinggi, terutama daripada belah-belah Bangladesh, Nomia, mereka, dan juga daripada belah Myanmar. Mereka adalah penggemar daun sirih. Inilah suasana sekitar Jalan Silang di belakang Maidin Utaraya ni. Jadi kita lihat bahawa kenapa orang lain berniaga di tanah air kita ni jaya sehingga mereka jadi kaya raya di sini. Kita orang di sini berniaga di sini, lepas dia tutuplah kedai kita kerana dia dapat kesempatan. Okay, itulah realiti kita berada di Kuala Lumpur ini, di mana terdapat lihat bahawa orang-orang luar datang Malaysia ni, mereka dah melihat bahawa banyak potensi-potensi perniagaan di sini, dan mereka walaupun datang untuk bekerja, akhirnya mereka membuat syarikat dan mereka menubuhkan bisnes mereka, dan mereka memutih kekayaan ini dan mereka hantar balik ke kampung halaman mereka daripada keuntungan datang sini. Bayangkan mereka datang untuk sebagai pekerja, hari ini mereka datang sebagai usahawan yang berjaya. Jadi kalau kita tengok macam di belah di Bintang sana, banyak bisnes dikontrol oleh orang Arab, dinilai nilai tinggi, especially banyak dikontrol oleh orang Pakistan. Jadi itulah sebuah sedikit hijauan saya di Kuala Lumpur ini, memperlihatkan bahawa kita di sini nak hidup pun agak sukar, nak berniaga pun sukar. Bukan disebabkan masalah kita tak pernah berniaga atau kita tidak tahu untuk berniaga, tapi sebenarnya kita tidak mendapat perhatian, tidak mendapat perhatian daripada rakyat kita sendiri dalam membantu dan dalam menyokong bisnes yang kita buat. Jadi semoga kursus ini memperlihatkan bahawa salah kata pentaraf menjadah wajan, siapa yang berusaha dia akan dapat. Tapi di Malaysia ni orang luar yang berusaha, mereka yang dapat. Dan kita di sini
masa merempat untuk mencari sedikit rezeki di bumi sendiri. Bayangkan usahawan-usahawan yang peniaga luar negara yang berniaga di sini, parti-parti mereka di sini, mereka banyak duit, mereka boleh beli macam-macam harta di sini. Mereka boleh beli tanah, mereka boleh membeli aset sebabkan mereka berniaga. Kita pula jual aset kepada mereka, akhirnya mereka kontrol kita, kita merempat di tanah sendiri. Apa lagi episode seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.